bajunya pendek, tambah jarang. Kita mengganggu siaran ini. Your house, huh? Ah, yeah, my house. House I was born in. Oh. Tapi we rebuild it here. Oh, the government. They move. They move dah. Asal lu sini. Tak, asalnya 30 minutes from here. Kita itu sungai kita tu. Ha? Kita di sini kampung orang Kota Baru Perak. Oh. Dan sampai di situ kita kena lalu hutan kat kat orang. Belum tu, hutan sawah. Jadi, hutan sawah dan kat orang Kota Baru. Kampung orang kampung saya lah. Ha. Dan patik, lahir di sana tahun 1951. Jadi, di rumah tu ahli ke sini lah. Ya, ayah saya keluar pada tahun 60-an. Saya tinggal ke sini, rotam itu. Jadi, jara yang beli tu, dia suka rumah tu. Lepas dia pindah ke Malin Nawa, dia bawa. Jadi kami, saya beli balik tanah tu. Ayah Patik dah meninggal. Kami beli balik. Tapi yang ini, Kerajaan Perak buat kan. Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj berkenan berangkat ke Batu Gajah, Perak untuk melawat ke Galeri Rumah Lat yang terletak di Jalan Bemban. Dalam perkongsian di Facebook rasmi Selangor Royal Office, lawatan baginda turut diiringi Duli Yang Maha Mulia Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Hajah Nora Shikin. Keberangkatan tiba baginda berdua disambut oleh seniman diraja, Datuk Muhammad Nur Muhammad Khalid atau lebih dikenali sebagai Datuk Lat dan isteri, Datin Faizah Ahmad Zanzawi. Baginda meluangkan masa lebih sejam melawat ke galeri yang menempatkan hasil karya Datuk Lat sejak beliau mula berkecimpung sebagai seorang kartunis. Baginda telah sekian lama mengagumi bakat dan kebolehan seni Datuk Lat dan sentiasa terhibur dengan hasil karya karikatur beliau, khususnya Siri Kampung Boy. Baginda juga senang dengan keramahan Datuk Lat yang mudah diajak berbual serta seorang yang berpengalaman dan pakar dalam bidang beliau. Baginda turut pernah membeli karya karikatur beliau beberapa tahun lalu yang dibesarkan dan dipamerkan di Istana Darul Ehsan Putrajaya.
Baginda berharap Datuk Lat akan terus menghasilkan karya-karya yang hebat dan menghiburkan serta tidak jemu mendokumentkan suasana hidup rakyat negara ini dalam bentuk penceritaan karikatur. Baginda turut berharap legasi Datuk Lat akan terus dipelihara khususnya dengan penubuhan galeri rumah Lat yang boleh menjadi inspirasi untuk melonjak kreativiti generasi baru. Sebagai pengiktirafan kepada sumbangan dan jasa-jasa Datuk Lat pada tahun 2014, Baginda telah berkenan mengurniakan darjah kebesaran Datuk Sultan Sharafuddin Idris Shah DSIS. Galeri Rumah Lat telah dibuka bermula 9 Julai 2023 yang lalu dan telah dirasmikan oleh Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah sehari sebelumnya.